Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Di mana juga anda berada ketika ini, semoga sihat-sihat sejahtera. Hendaknya, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam channel Lifestyle Sharing. Perkongsian video untuk kali ini, Wox Power Tools Battery Adapter. Alright, ini dia Wox Power Tools Angle Grinder, dan yang ini drill. Okay, coba kita lihat dia punya bracket, battery bracket dia, satu besar satu kecil. Maksudnya dia ada bersih untuk hijau dengan orange ataupun jingga. Orange and green. Ini yang orange. Yang cordless drill ni dia gunakan battery orange. Tengok. Battery orange tanpa adapter . Battery di sana ada tulis power share. Tapi masalahnya dia tidak ngam. Tengok yang ini hijau, yang green ni dia tidak boleh pakai. So, solusi dia untuk pakai ini 20 volt. Ini hijau yang 4 Ah. Kita gunakan ini Wox. Ada jenama Wox adapter. So, ini yang adapter pertama untuk yang hijau punya ke power tools yang bersih orange. Okay, adapter dia. Model adapter dia WA4600. Dia khas untuk bateri hijau ke orange, versi orange punya power tools lah. Nah, ni hidup sudah. Kita gunakan adapter dengan bateri hijau dengan power tools orange version, versi orange ya. Okey, bateri hijau, adapter. Okay, ini angle grinder, dia versi bateri hijau. Jadi tanpa adapter kita boleh gunakan angle grinder ni dengan bateri yang versi hijau. Okay, kita try dulu. Saya pakai yang span saja. Saya pakai yang grinder. Kalau ini lembut, boleh bawa mandi. Angle grinder. Angle grinder ni WU808 Wox Power Tools. Okay, dia pakai hijau punya bateri sebab dia versi Power Tools Wox hijau, green version nya. Okay, kita try. Okay. Alright. Bateri hijau ya. So kalau kita mau pakai yang ni bateri orange, kita perlukan lagi satu adapter. So video ni khas untuk rakan-rakan yang gunakan power tools Wox. Kena ada dua adapter lah untuk menjadikan ia betul-betul power share. Yang ini aftermarket lah, so dia tiada jenama. Orange battery 4 pin ke tools power tools hijau 5 pin. Sebab yang hijau ni 5 pin, yang orange ni 4 pin. So untuk kita pakai semua, boleh pakai kan? Yang hijau ke merah, merah pula orange. Nah, ni orange. So lengkaplah dengan dua adapter. Tak tahulah kalau dia keluar lagi yang nanti pink kah. Buat masa ni power tools Wox ni dia ada dua versi sajalah. Dua version tu, orange dengan hijau. Green and orange. Ini angle grinder orange.
ini cordless drill. Yang cordless drill ni hijau, orange. Yang angle grinder hijau. So dua adapter tu untuk lengkapkan dia lah, boleh menjadikan dia power share. So untuk dia punya charging ataupun charger, yang ini yang saya pegang ni charger khas untuk orange battery. So maksudnya kalau kita mau pakai yang charger orange untuk kita charge battery hijau pun boleh guna dengan menggunakan adapter tadi. Kita boleh charge. So charger jenis orange guna adapter boleh charge bateri hijau. Okay, keras kan? Ini charger orange, charger orange charge bateri hijau. Okay, kalau kita mau charge pula yang orange dengan menggunakan charger hijau, kita guna adapter jugalah. Kita guna adapter yang aftermarket ni, yang 4 pin ke 5 pin. Kita masukkan ke bateri orange. Okey, boleh charge sudah. Okey, simple jelah. Dia dua jenis, orange and green. Ini yang besar charger orange, charger hijau. Hijau punya charger untuk charge orange battery. Okey. So, kesimpulannya dengan dua charger ni, dua jenis charger ni, maka lengkaplah kita punya power share tools, professional power tools. Okey. Itu saja perkongsian video untuk kali ini, adapter battery adapter untuk Wox Power Tools. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih like, comment, share dan subscribe. Insyaallah jumpa lagi di video-video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.